Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanis Raihan dari Sekolah Seri Puteri Cyberjaya. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga tahniah kepada pihak penganjur Stakon Fest 2020 sendiri. Jadi, nak cerita sikit perasaan saya sepanjang pertandingan Stakon Fest ni. Sebenarnya banyak perkara baru yang saya belajar, seperti contohnya macam kerjasama antara kumpulan yang saya kira amat penting dalam pertandingan ni, dan juga cara untuk kita melakukan perbincangan. Macam contohnya sekolah kami dan juga beberapa sekolah lain ada yang terpaksa membuat perbincangan daripada rumah, tetapi alhamdulillah semua orang berjaya. Dan seterusnya kita dapat lihat soft skills yang perlu dipaparkan melalui program unit sendiri. Macam-macam saya kira aspek lah yang diuji sewaktu pertandingan ni. Para pelajar sendiri ada yang masuk eye coding, ada yang masuk music and arts yang macam menguji minda mereka dan juga mencungkil bakat dan kreativiti para pelajar. Dan saya kira satu pujian perlu diberikanlah untuk pihak MC kerana saya rasa mereka berjaya untuk menghiburkan dan juga berinteraksi dengan para penonton sewaktu live streaming di YouTube dengan saya kira amat cemerlang sekali, sebab kita dapat lihat para pelajar yang sebenarnya tak bertanding dalam Stakon Fest pun turut serta memberikan sokongan dan juga memeriahkan lagi live streaming di YouTube tersebut. Dan seterusnya saya dapat lihat sebenarnya sokongan daripada warga sekolah tu amat penting. Melalui Stakon Fest ni banyak macam warga sekolah yang turut berganding bahu dalam mewar-warkan lagi program unit, seperti contohnya untuk meraih viewers yang tinggi dan juga memberikan komen-komen yang positif sewaktu program tersebut berlangsung. Jadi perkara ini sebenarnya kita dapat lihat dapat melahirkan dan memupuk rasa cinta akan sekolah yang tinggi dalam kalangan setiap warga sekolah, daripada murid-murid, daripada guru-guru, daripada ibu bapa sendiri dan juga sanak saudara. Kucing pun ada juga tengok ya. Jadi saya kira program ini amat membantu para pelajar dalam memperkembangkan lagi kemahiran dalam penggunaan iPad dan juga banyak lagi perkara-perkara yang lain. Jadi harapan saya agar tahun depan Stakon Fest akan dijalankan lagi dengan lebih meriah dan juga lebih banyak program-program yang dapat mengembangkan dan juga mengasah bakat dan kreativiti para pelajar sekolah berasrama penuh di seluruh Malaysia. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.